sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Dalam pembacaan Kitab Matius ini kita akan kembali melihat bagaimana perjalanan kehidupan Yesus, bagaimana kelahirannya, apa yang menjadi pengajarannya. Dan kita akan melihat pelajaran apa yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan ini. Judul kita pada hari ini adalah Ketika Kita Masih Berdosa. Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Biarlah kita selalu dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Judul kita adalah Ketika Kita Masih Berdosa. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan pada hari ini? Mari kita baca. Apakah yang dikatakan dalam ayat-ayat berikut mengenai sifat alami manusia? Anda bisa baca dalam Roma 3 ayat 9, Roma 10, Roma 5 ayat 8, dan juga Yohanes 2 ayat 25, dan Yeremia 17 ayat 9. Apa yang Anda ketahui tentang sifat alamiah manusia? Apakah bukti kuat yang kita miliki mengenai kebenaran pendapat ini? Mari kita lihat. Sebagaimana dinyatakan dan baik diulangi kembali bahwa Alkitab tidak menuliskan gambaran manusia atau sifat alami manusia yang menyenangkan. Sejak kejatuhan di Eden dalam Kejadian 3 sampai jatuhnya Babel pada akhir zaman dalam Wahyu 18, keadaan manusia yang menyedihkan tampak begitu jelas. Dan meskipun kita cenderung memujinya sebagai contoh masa awal gereja sebelum kemurtadan besar dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, itu suatu kesalahan. Kita semua telah jatuh, manusia yang hancur, dan itu termasuk garis turunan dari mana Yesus sendiri datang. Jadi sahabatku, pembukaan dalam pembacaan kita dijelaskan mengenai seperti apa sih sifat alami manusia? Kita semenjak jatuh ke dalam dosa, kita punya keluarga yang juga jatuh ke dalam dosa. Kita datang dari keturunan leluhur-leluhur yang telah terpengaruh oleh dosa. Bayangkan, di saat Adam melakukan dosa, di saat Tuhan datang kepadanya, dia merasa takut. Dia takut karena dia tahu yang dia lakukan salah. Walaupun pada akhirnya dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan istrinya. Tetapi anaknya, Kain dan Habel, di saat Kain berdosa, dia membunuh adiknya, Tuhan juga datang kepada Kain. Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Gantinya merasa takut, gantinya merasa bersalah. Apa yang dilakukan Kain? Dia tanya, memangnya saya penjaga saudara saya? Sahabatku, semenjak itu dosa semakin parah. Bayangan itu baru satu keturunan berlalu. Ini kita telah bertahun-tahun punya keturunan dengan garis keturunan yang jahat. Bibit kita dari dosa. Pikirkan hal ini. Belum lagi kita berbicara mengenai betapa merosotnya moral yang semakin lama semakin hancur. Dulu, kalau ada sesuatu tindakan kejahatan, kadang kita melihatnya, wah ngeri ya ini ya, wah pembunuhan ya. Kadang penjahatnya pun saat ketangkap, waduh malu, takut. Sekarang, seolah-olah kisah pembunuhan, duh penjahatnya kok bisa senyum di kamera? Kelihatannya kayaknya baik-baik aja. Ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Kemerosotan moral semakin parah. Orang yang melakukan perbuatan yang buruk seolah-olah sepertinya biasa saja. Seolah-olah merasa tidak bersalah. Kita sedang hidup di zaman yang sudah begitu bobrok. Namun kita menarik kembali di zaman Kristus. Saat Yesus lahir pun, dia datang dari garis keturunan yang bukan semuanya orang yang setia semua. Enggak juga. Ada yang masa lalunya pelacur. Ada yang
penjahat, penipu. Yesus datang dari garis keturunan seperti itu. Ada yang pembunuh, ada yang dulunya pernah ngambil istri orang. Anda ingat Raja Daud, dia lakukan itu. Yesus tetap datang dari garis keturunan itu. Kita sering berpikir, saya ini terlalu jahat. Tapi kalau kita lihat, Yesus sendiri mau hadir dari garis keturunan yang tidak sempurna seperti itu. Orang yang tidak sempurna itu pun Yesus gunakan. Sahabatku, hari ini pelajaran pertama kita. Dari yang tidak sempurna itu, Tuhan mau gunakan, Tuhan mau bentuk. Bukan berarti harus tidak sempurna terus ya. Bukan berarti harus kita harus jadi penjahat dulu baru Tuhan akan gunakan. Tidak. Itu artinya kita yang tidak sempurna ini, kita yang berdosa ini pun Tuhan mau gunakan. Selanjutnya kita lihat, Yesus juga datang dari garis keturunan yang buruk. Dia lahir di lingkungan masyarakat yang buruk juga. Sampai Nathanael mengatakan, apakah ada yang benar, yang baik, yang datang dari Nazaret? Dia mengatakan, Nazaret, waduh, saya tahu orang-orang yang ada di sana. Tapi dikatakan, apakah ada yang benar di sana? Namun Yesus, dia hidup dengan benar. Dia bertindak dengan benar. Sahabatku, bukan berarti lingkungan di mana kita berada, oh karena ya ayah saya ini pemarah, saya juga begitulah. Oh, orang tua saya ini pemabuk, ah, saya juga begitulah. Sahabatku, kita harus pelajari dan lihat kembali. Kalaupun orang tua kita melakukan sebuah kesalahan, jangan kita ikutan praktekkan hal itu. Mari kita baca selanjutnya. Kepolosan, ketidakpantasan dari silsilah ini, dari silsilah Yesus, dituliskan oleh seorang yang bernama Michael Wilkins. Ini pasti akan mengejutkan para pembaca kitab Matius. Leluhur Yesus adalah orang-orang yang memiliki segala kelemahan, namun berpotensi dari orang-orang biasa. Tuhan bekerja melalui mereka untuk mewujudkan keselamatannya. Tidak ada pola kesalehan dari keturunan leluhur dari garis keturunan Yesus. Kita bertemu dengan orang yang berzina, pelacur, para pahlawan, orang-orang yang bukan dari garis keturunan Yahudi juga, Rehabeam yang jahat, ayah dari Abia yang jahat, yang adalah ayah dari Raja Asa yang baik. Asa adalah raja dari Yosafat yang baik. Keturunannya seperti itu, ada yang baik, ada yang jahat. Yang adalah ayah dari raja yang jahat, Yoram. Tuhan bekerja sepanjang generasi, baik generasi yang baik maupun yang jahat, untuk mewujudkan tujuannya. Matius menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, walaupun yang tersingkir atau disepelekan, untuk mewujudkan maksud-maksudnya. Inilah contoh yang jelas dari orang-orang yang Yesus datang untuk selamatkan. Sahabatku, kita membacanya tadi. Kalau kita melihat garis keturunan Yesus, wah, ayahnya jahat, ayahnya lagi baik, leluhurnya lagi, kakeknya lagi jahat, baik, jahat, baik. Ada yang pelacur, pembunuh, penzina. Itu adalah kelompok orang-orang juga yang Yesus selamatkan. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Sahabatku, kita membaca tadi. Melalui orang-orang yang berdosa ini, kita bisa melihat Yesus mau menggunakan mereka. Mau hidup untuk mereka. Bagaimana dengan kita? Dan dikatakan Tuhan tetap menggunakan tujuannya, rencananya, baik kepada orang yang baik atau kepada yang jahat. Seringkali kita melihat, oh kita pengen segala sesuatu baik, semua lancar, semua. Tapi kita sering lupa bahwa walaupun ada hal yang buruk terjadi,
sering kita melihat itu bukan sebagai berkat. Itu pun adalah sebuah berkat. Karena Tuhan tetap bekerja dan dia dapat tetap menunjukkan maksudnya bahkan di saat ada satu hal yang buruk terjadi sekalipun. Walaupun ada orang yang mungkin melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, kita sering melihat, oh kenapa begini ya? Mungkin kita mendapat suatu musibah, kita lalu bertanya, Tuhan kenapa begini? Jangan lupa, Tuhan dapat menunjukkan maksudnya di tengah sesuatu yang buruk sekalipun. Hari ini biarlah kita kembali bersyukur, melihat kembali bahwa Tuhan sanggup membuat sesuatu yang buruk, membuat sesuatu yang mungkin kita telah memilih jalan yang buruk, jalan yang salah sekalipun. Tuhan tetap dapat menunjukkan, membawa kita kepada jalan yang benar, jika kita mau. Selanjutnya dikatakan, itulah maksud yang perlu kita ingat. Bukan hanya ketika kita memandang kepada orang lain, tetapi kita ketika kita memandang kepada diri kita sendiri. Orang Kristen siapakah yang pada saat-saat tertentu dalam hidupnya tidak menjadi patah semangat, tidak meragukan imannya, tidak bertanya-tanya apakah dia telah benar-benar bertobat atau tidak. Begitu sering juga hal-hal yang menjadikan patah semangat adalah sesungguhnya sifat alami manusia yang telah jatuh, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, di tengah-tengah keputusasaan ini, kita bisa dan memiliki harapan bahwa Tuhan tahu semua hal ini. Dan bahwa adalah hanya untuk orang-orang seperti kita, sehingga Kristus datang ke dunia ini. Inilah janji Alkitab yang Tuhan berikan yang dapat kita pegang di saat kita putus asa dan patah semangat. Kita menyadari pertama tadi, sifat alamiah manusia kita yang berdosa. Bukan berarti kita tidak bisa ubah, tidak bisa kita tinggalkan. Yesus menunjukkan, dia datang dari garis keturunan orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang jahat, ada juga orang yang baik. Tapi sahabatku, di saat dia hidup, dia lahir, dia bertumbuh, dia tidak mempraktekkan kesalahan dari para leluhurnya. Dia diajar oleh ibunya, dia tetap ingat firman Tuhan yang terus diajarkan oleh ibunya. Di saat dia berada di alam, merenungkan firman Tuhan, di tengah problem dan masalah, dia ingat terus itu, dan dia praktekkan dalam kehidupannya. Kita membaca tadi, untuk orang-orang yang berdosa seperti itu, Kristus selamatkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita butuh untuk diselamatkan? Karena hanya mereka yang merasa butuh, hanya mereka yang merasa, ya Tuhan, saya butuh keselamatan. Yang selalu bertanya, Tuhan, apakah saya benar-benar sudah bertobat? Tuhan, saya sudah bertobat, tapi kenapa saya terus jatuh? Kenapa saya masih terpancing untuk marah, terpancing untuk emosi, masih malas, masih kesal? Mengapa saya tidak bertanggung jawab? Mengapa saya tidak mau membantu dan melayani orang lain? Sahabatku, kita perlu datang kepada Tuhan agar kita dapat diubahkan. Kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan. Dia datang dari leluhur banyak yang tidak baik, tapi banyak juga dari mereka yang Tuhan telah ubahkan. Orang yang penzina itu tidak lagi lakukan hal itu. Orang yang membunuh itu tidak lagi melakukan dosanya. Tuhan ubahkan mereka. Kita pun dapat diubahkan. Tapi hanya orang yang menyadari dirinya butuh. Hanya di saat kita merasa, Tuhan, saya ini paling berdosa. Saya inilah yang paling berdosa dibandingkan yang lain. Oh iya, mereka begini, mereka begitu. Tapi saya lebih berdosa dari mereka. Dosa mereka saya tahu, tapi dosa saya belum tentu dia tahu. Saya ini paling jahat, Tuhan. Tolong ubahkan saya setiap hari. Mungkin kita merasa, oh enggak kok. Saya ini pelayanan, saya ini lakukan yang baik. Saya aktif di jemaat. Tapi
Hanya kita yang tahu seperti apa kita di dalam. Keluarga kita tahu seperti apa kita. Sahabatku, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang mau terus diajar, mau terus dibentuk oleh Tuhan. Ceritakan kepada keluarga Anda bagaimana kita semua datang dari latar belakang keluarga yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan rindu untuk ubahkan kita. Tuhan rindu untuk menguatkan kita di saat kita menghadapi problem dan masalah. Biarlah kita bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Sampai bertemu lagi.